Lembaga Vokasi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional atau IATA menggelar kegiatan Dangerous Goods Regulation Workshop. Workshop ini dilaksanakan pada hari Senin, 4 November 2019 dan bertempat di Balai Sidang Universitas Indonesia. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi terbaru mengenai regulasi penanganan barang berbahaya di dunia aviasi. Mr. Dave Brennan dari IATA datang untuk menjelaskan isi dari Dangerous Goods Regulations Book atau disingkat DGR Book edisi 61 tahun 2019. Is air transport, we've talked about labels, whether they're hazard labels or whether they're handling labels. For next year, we'll allow both of them on a passenger aircraft and in fact the Furan also cargo aircraft. So this is aligning to our carrier to remove the restrictions that have been in place. Kemudian ada peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP593 tahun 2014 terkait dengan petunjuk dan tata cara pemberian sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya. Acara workshop ini dihadiri oleh para praktisi di dunia aviasi penerbangan, meliputi maskapai penerbangan, perusahaan pengiriman barang, agen penanganan barang, pemasok, dan regulator penerbangan. Saya Nabil Nur Adha melaporkan untuk TV Vokasi.